Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ini adalah Masjid Al-Ubudiyah Desa Pulau Kecil yang tepatnya berada di Kecamatan Terteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di sini kita setiap tahun melaksanakan tradisi-tradisi yang umumnya ada di Indonesia, yaitu seperti Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Ini sangat umum di kalangan kita, umat muslim di Indonesia melaksanakan dua hari besar tersebut. Dan kita di sini di Desa Pulau Kecil ini sangat unik. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena kita di sini tradisinya ketika Isra Mi'raj dan Maulid Nabi itu bawa talam per rumah. Kalau di sini sudah kita tetapkan dua talam karena banyak tamu dari luar, jadi kita perbanyak talamnya jadi dua talam setiap rumah. Kalau dulunya sih cuma satu talam satu rumah karena hanya kita saja di sini. Tapi alhamdulillah semakin bertahun bertambah lagi warga yang berantusias untuk datang di masjid kita tercinta ini. Apalagi yang dari darat-darat di sana. Dan yang lebih hebatnya lagi, kita di sini ada suku Jawa, suku Bugis, suku Melayu, dan suku Banjar dan lain-lain. Yang lebih hebatnya lagi yang ingin saya sampaikan, kita di sini mengikuti tradisi orang Bugis. Itulah kelegowoannya suku-suku lain menerima adat kita orang Bugis. Apa itu adat tradisinya? Yaitu di dalam hidangannya itu ada sebuah langka, bukan sebuah, sorry, ada porsi langka dan burasa yang umumnya dibuat hanya orang Bugis. Saya tidak tahu entah orang Jawa atau orang Melayu itu mereka buat sendiri atau memesan membeli, saya kurang paham. Tapi mereka menghargai tradisi kita di sini. Dan juga yang ingin saya sampaikan di sini berkenaan Masjid Al-Ubudiyah Desa Pulau Kecil, masalah pelaksanaan hari besar seperti ini. Alhamdulillah kami di sini kompak. Ada pengurus masjid, pemerintah desa. Meningkatkan kebersihan, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, segeralah memeriksa ke pusat pelayanan apabila kita menderita batuk. Pengurus PHBI, remaja masjid dan pemuda, itu kami bersinergi. Mulai dari biasanya sih ada gotong royong pembangunan, apalagi acara-acara kegiatan seperti ini. Pasti kami kompak. Mulai dari penyusunan anggaran, penggalangan dana, dan teknis pelaksanaannya, dekorasi dan lain-lain. Alhamdulillah semua dari kalangan muda sampai kalangan tua kami bergabung untuk menyukseskan peringatan-peringatan seperti yang kita laksanakan tadi. Mungkin bisa nanti dilihat video-video. Selain mendapat respon masyarakat kita setempat di sini, alhamdulillah semakin tahun yang ikut serta atau menghadiri acara ini itu semakin ramai, karena kita sudah mengundang secara resmi itu warga-warga kita yang ada di darat, dan alhamdulillah mereka antusias sekali mengikuti acara ini. Dan kemudian untuk kedepannya kami sangat berharap sekali tradisi-tradisi seperti ini itu tidak dihalangkan, malah kalau bisa kita kembangkan, kita buat lagi. Ya sekali sih mungkin kita kalau bisa sih mengundang artis kondang seperti Ustaz Abdul Somad.
kata Ustaz tadi. Kami sangat berharap itu untuk kepengurusan selanjutnya. Mungkin itu saja harapan kami. Semoga kenapanya bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.